brother and sister. Jadi nih vlog dadakan lagi. Sekarang posisi gua ada di Wuzi X House. Gua lagi ngereset muffler-nya si Uti. Karena muffler yang kemarin gua pakai itu menurut gua masih kurang pas sama tenaganya. Akhirnya gua putuskan untuk ke Wuzi X House yang ada di Gading Serpong. Gua mau coba muffler custom bikinan Wuzi. Mudah-mudahan cocok sama tenaganya si Uti. Soalnya muffler kemarin itu setelah gua tes di Jogja itu gua masih ngerasa ada nahan di mufflernya. Nah, gua lagi mau cari yang pas banget nih muffler yang cocok buat dia. Apa? Ya udah yuk kita langsung ikutin pengerjaan prosesnya pemasangan muffler dari Wuzi X. Wait, ada yang kabur tuh. Nih jadi lagi dibongkar, nih kenapa standarnya udah diturunin. Dan gua hari ini bersama dia lagi. Presiden ya kan, sama brother gua juga nih, Bro Melvin. Ini lagi dicocokin. Sebenarnya ada dua pilihan. Mau pakai tabung yang ini apa tabung yang ini nih. Nah, tapi kayaknya gue pilih tabung yang ini. Centil banget lagi nih. Tuh. Kabur lagi dia. Kita shoot terus pokoknya. Nah, ntar ya gue balik dulu nih. Nah, ini tabung modelnya kayak standar. Gue pilihnya kayaknya yang ini deh. Soalnya lebih modelnya lebih kalem juga. Sedangkan yang itu modelnya ya gitu deh, kayak anak-anak nakal. Jadi pakai ini bos? Iya, tipnya itu aja kan yang bagus, nggak ada lagi kan? Anjing, nggak ada suara lagi. Ini tipnya banyak macam pilihan tuh. Tapi kayaknya gue pilih yang tadi karena itu lebih bagus dan layak dipasangin deh. Jadi posisinya DPFP gue pakai YSK Exhaust, muffler-nya gue pakai Wuzi. Kita coba nanti suaranya setelah dipasang. Lagi di mal muffler ya, jadinya begini nih. Gue pakai tail pipe nya segede gitu tuh ya biar pas lah. Nah, kayak gini dah, cocok lah. Miring ya, lagi mau dites yang ini nih. Set. Oke. Belum ya? Jadi ini gue bikin, muffler. Terus satu set sama leherannya nih. Jadi rapi itu lehernya juga bahan dari stainless juga. Nah, di sininya gua bikin slip on nih. Jadi nggak dilas. Jadi langsung masukin aja muffler-nya. Jadi bila mana gua ganti muffler lagi nggak perlu dipotong, nggak perlu dilas. Jadi tinggal apa? Dicopot aja klemannya terus dipasang aja. Mantep kan? Keren. Nah, udah selesai kepasang. Ya, nggak apa-apa, biarin dia terlihat. Nah, ini salah satu install dengan abang siapa nih? Opik. Opik. Nah, suaranya nih. Ya. Jadi kalau tampak belakangnya kayak HKS-HKS gitu deh. Kayak HKS legal. Ya bro ya. Jadi kalau misalkan yang nggak sanggup
atau belum mampu beli HKS legal, asik deh bahasa gue, sedih banget ya. Seperti ini nih jadinya. Cakep ya, manis sih. Ini lagi mau dites sama ownernya langsung, owner Wuzi, Bro Daniel. Nah, mantep ya. Oke, lagi mau cek sound sama tes gimana reaksi setelah pakai muffler ini. Jadi depannya gue masih pakai downpipe, front pipe nya ESC Exhaust. Gua suka tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi nanti kalau misalkan lu jantar front pipe lu dibenerin, lebih keluar lagi ya. Lebih keluar lagi suaranya. Suaranya enak tuh kayak gitu, nggak ganggu. Ya kayak AKS lah. Oke. Jadi tadi si Uti udah dites langsung sama ownernya. Enak. Ada perubahan improve dari muffler-nya. Tapi yang kurang apa? Wah. Yang kurang apa dari mobil gua? Dari tadi kan lu ngipu. Oh, dari front. Ini ngipratin orang. Jadi ternyata front pipe gua itu kekecilan pipanya. Semusinya 2 in, ini di bawah 1,75 ya. Ya, jadi agak nahan sedikit mobil gua tuh gara-gara frontnya. Jadi gua harus revisi front pipe-nya menjadi 2 in. Oke, okay? Muffler-nya udah oke banget, suaranya juga sesuai dengan keinginan gua. Nggak berisik, ditarik juga normal, mantep banget. Oke, okay, jadi udah selesai di tes nih sama owner yang langsung, Bro Daniel, ya kan? Jadi apa yang kurang nih bro? Menurut gua, kalau muffler-nya udah oke, tapi ada kesalahan di frontpipe-nya kecil dikit karena pipanya yang tadi gue bilang pipanya semusinya 2 in ini 1,65 ya. Iya. Nah, makanya ntar gue bakal coba revisi. Sip. Thank you Bro Daniel. Thank you. Ya, oke. Okay. Buat kalian yang mau tanya-tanya di Wuzi Exhaust bisa langsung DM ke Instagramnya Wuzi Exhaust. Pasti dibales. Kalau nggak dibales tungguin aja. Oke bro, thank you ya. Thank you, sip. Oke, brother and sister. Tadi gue udah coba si Uti gimana tarikannya setelah ganti muffler Wuzi Exhaust. Ternyata hasilnya memuaskan. Hasilnya memuaskan jauh banget dengan muffler-muffler yang pernah gue pakai sih. Tapi ya enak juga, cuman cover yang sebelumnya gue pakai juga enak, cuman ini ya lebih enak lah. Thank you ya Wuzi Exhaust. Jadi buat kalian yang mau kepoin Wuzi bisa langsung ke Instagramnya @wuziexhaust. Segitu aja vlog gue hari ini. Thank you brother. Thank you Wak. Nah, yang udah nemenin gue seharian dan ini muncul biasa. Cairu yang selalu muncul dan tiba-tiba langsung makan gitu. Jadi kita udah seharian di Wuzi set up asik kan biar nggak kayak. Oke, okay, thank you brother and sister, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share ke teman-teman kalian sebagai